Subhanallah, jangan lupa ketika naik kendaraan untuk berdoa. Lagi naik pesawat nih, kita enggak tahu di atas bagaimana kondisi pesawat ini. Bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan baca doa safar. Safar ini sebagian dari azab ya. Kalau kita enggak baca doa, wallahu a'lam apa yang akan terjadi dengan kita. Baca doa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Allahumma innaka sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'i safar wa ka'abati al-manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Allah yang akan menjadi pengganti kita di keluarga kita, dan Dia yang menemani kita dalam perjalanan kita. Barakallahu fikum.